Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kanak-kanak mahasiswa yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu kembali di mata kuliah pemrograman robotika, dan kita akan coba lanjutkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Coba kita sapa dulu, ada beberapa kawan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin baru separohnya nih ya yang hadir. Baik, kita lihat ada Hasanuddin Wahid. Jadi saya lupa tadi ya siapa yang pertama tadi. Kayaknya Hasanuddin Wahid yang pertama tadi. Kemudian ada Patahillah, ada Muhammad Saufi, Agus Mipta, Primozar Muslim, tadi Surya, kemudian Sobari, sebentar, Khairunisa, Anissa, oh ada Khairunisa, ada Anissa ya, ada dua ya. Kemudian ada Teddy Perdana, Fahri, kemudian Martinus Rombi, Setiawan, Napisa, Haris, Siska Minati, Siska Minati Adi, Siti Pajariah, kemudian Ahmad Hambali, kemudian Tina Puspitasari, Tanuwijaya, Suarsono, Taufik, Muhammad Bagus Rifani, Nopran Rizal, Ahmad Irawan, Apriandi Rahmazar, Hendra Irawan, Muhammad Ramadhani, Awang Hermawan, Helmi Wahyudi, Hafizah Destiana, kemudian Adelia Azizah, Rahmianti, dan Hidayat Wirayuda. Mohon maaf kalau yang kebetulan tidak tersebutkan namanya ya, karena pada saat saya menyebutkan namanya, ada yang login itu kan dia kan langsung otomatis nginset, mungkin entah diurut, tapi tampaknya bukan tidak diurutkan. Bentar. Tidak diurutkan abjad. Bentar. Tapi dia nyelip-nyelip di nama-nama yang sebelumnya ada. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Saya coba share screen. Baik, kita masuk ke pertemuan ke-12 hari ini, tanggal 24 November atau tanggal 9 Rabiul Akhir kalau saya tidak salah. Ingat ya, tahun 1442 Hijriah. Lupa saya menulis tahunnya di situ. Kita akan coba masuk ke materi display ya, dan sini mungkin ada LED dan LCD, tapi saya kira LED itu sudah dari awal-awal ya kita lihat. Tapi karena memang saya tidak punya modul LED sendiri di robotikanya, di robotnya maksudnya. Jadi kita akan masuk ke LCD-nya saja hari ini untuk kita lihat apakah nanti caranya seperti apa untuk bisa menampilkan apa yang sedang dilakukan oleh robotnya. Baik, Primozar Muslim, apa kabar? Yang tampil di saya Primozar Muslim. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana, Pak? Bentar. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah merespon, karena kalau tidak direspon itu nampaknya saya bicara sendiri di sini ya. Saya sekarang ada di rumah, di ruang studio ini. Baik, kita akan coba lihat dulu materi kita sebelumnya. Saya sekarang atau tadi sedang men-live streamingkan, mudah-mudahan tidak masalah nih. Nggak tahu nih, sudah ada. Kita lihat. Kayaknya ada trouble lagi, saya matikan saja dulu live streamingnya ya. Karena kalau tidak disetting dari awal lagi, dia hilang lagi ininya. Apa namanya, tampilan di, saya pakai OBS ini. Mungkin nanti Seman atau kawan-kawan yang lain yang biasa menggunakan ini bisa membantu ya. Bentar, saya tutup dulu. Okay. Nah, di sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang
komponen-komponen robot dan lain-lain ya, sampai sudah memprogram. Ada demonya juga. Hari ini pun kita akan coba lanjutkan lagi, tapi kita akan masuk ke bagaimana memprogram tampilan dari LCD untuk keperluan robotika ini ya. Nah, di mata kuliah sebelumnya, di pemrograman robotika di semester yang lalu juga sudah sempat disinggung dan sudah sempat dibahas panjang. Kemudian kalau yang belum mengambil mata kuliah ini dan sudah mengambil mata kuliah apa namanya mikrokontrol, saya kira juga sudah dibahas panjang lebar bagaimana menampilkan apa namanya tulisan ataupun apa yang sedang dilakukan oleh perangkat kita dalam hal ini robot ya ke LCD atau liquid crystal display-nya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang sensor dan aktuator dan juga pengendalinya, baik itu mikrokontrol, tapi PC-nya kita belum sempat bahas secara detail ya. Kemudian robot dengan motor DC juga kita sudah bahas, yang belum ini driver yang berbasis relay ya, saya belum sempat buatkan materinya. Kemudian sensor ultrasoniknya juga sedikit kita bahas dua-duanya dan masih kita pakai yang HC SR04. Kemudian untuk motor serpunya juga sudah kita bahas dan hari ini kita akan masuk ke display-nya ya. Baik, kita lihat apa yang akan kita bahas di display sini ya. Oh ya, sebelumnya mungkin ada yang sudah hafal nih komponen yang sudah kita gunakan di robot yang didemokan atau yang diprogram. Itu ada, nah ini ya komponen yang sudah kita rakit kemarin ini mungkin karena proses editing pemotongan apa white background-nya seperti ini, jadi mohon maaf nih kalau skill Photoshop-nya tidak terlalu bagus di saya, jadi seperti itu tampilannya, agak kurang rapi gitu ya untuk background eraser-nya. Karena tidak saya rapikan lagi, pokoknya sudah background eraser putih diselect langsung hapus. Nah, kalau yang sekarang itu kan di Android pun sudah ada aplikasi khusus untuk menghapus background-nya. Jadi kalau misalkan menginginkan untuk insert foto orang atau menghilangkan background yang lain, itu tinggal dipakai aplikasi, itu sudah jadi. Baik, kita lihat lagi, itu ada motor servo tadi dan ada sensor ultrasoniknya. Nah, ini sudah sempat juga dulu kita bahas ya. Tadi sudah saya sampaikan di mata kuliah pemrograman robotika yang semester sebelumnya. Ini adalah LCD atau liquid crystal display yang 16x2, artinya 16 karakter dikali 2 baris. Jadi 16-nya itu jumlah karakternya, 2-nya itu 2 baris. Dan dulu sempat juga ini didemokan, ini adalah tampilan dari tulisan pemrogram pemrok titik robotika titik banjar baru yang dicoba ditampilkan di robot atau di LCD yang dipasang di robot ya. Nah, kemudian apa itu LCD? Secara teori dia adalah berbahan dasar kristal cair ya. Jadi ini adalah dot matrix. Kalau di mikrokontroler kita kan dulu sempat memprogram dot matrix yang 7x5 kalau tidak salah. Jadi 35 titik. Kalau di sini kurang lebih sama kalau tidak salah ingat ya. Jadi satu karakter yang ditampilkan itu jumlahnya ada 5 kolom dan 7 baris. Nah, sama juga seperti itu. Hanya saja ini sekarang dalam bentuk liquid crystal display yang bentuknya tidak, kalau yang kemarin itu kan kalau yang dot matrix itu bentuknya sebenarnya adalah LED yang disusun dalam bentuk matrix 5x7 ya. Kalau ini betul-betul LCD. Jadi tulisannya kalau yang dicontoh di sini di apa namanya di slide ini adalah background-nya berwarna hijau dan tulisannya berwarna hitam. Tapi yang akan kita gunakan adalah nanti yang berwarna biru background-nya kemudian putih warna atau tampilan tulisannya. Jadi macam-macam ya warnanya, ada yang kuning, ada yang merah. Jadi kita sekarang yang ada ini adalah yang berwarna biru dan tulisannya berwarna putih. Nah, kalau secara pinnya ya konfigurasinya, maka ada banyak sekali pin yang ada di sini. Pin ada 16 kalau tidak salah ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tambah 8, 14 ya, ada 4 dan 16 pin di sini. Dan memang ini di Simic Banjarmaru pasti punya yang LCD 16 pin ini karena memang dipakai dulu waktu saya mengajar mata kuliah ke profesor apa bahasa rakitan ya dulu ya. Saya agak lupa mata kuliahnya dulu, sudah agak lama, tahun 2004 sampai 2010 apa 2011 ya. Nah, kemudian habis itu karena ini terlalu banyak menggunakan data atau pin dari Arduino ya. Karena di Arduino itu kan pinnya kan terbatas, apalagi microcontroller yang kita gunakan yang 328 itu untuk digital pinnya kan hanya sampai 14 port rata-rata 14 pin. Nah, jadi dari pin 0 sampai pin 13, beberapa pin di antaranya kan sudah digunakan untuk komunikasi data serial dia ke laptop atau ke komputer. Kemudian ada juga nanti pin yang digunakan kalau di Arduino ya, yang sudah digunakan atau dipasang atau disambungkan ke LED atau LED kecil itu untuk sebagai indikator. Jadi itu standarnya, sudah dipasang selalu di pin 13. Nah, jadi sisanya kalau 14 kurang 3 berarti sisa 11 pin. Nah, kalau kita menggunakan yang 16 pin ini ada tambahan lagi pin yang digunakan ada 8. Berarti 11 ya, 11 dikurangi 8 berarti sisa 3. Nah, kalau dipakai untuk nanti sensor ultrasonik yang pakai 2 sensor itu sudah sisa 1, 1 untuk servo berarti kapasit. Nah, karenanya kita akan menggunakan LCD yang model yang lain ya, tidak model yang paralel seperti ini. Kita akan gunakan yang model I2C nanti. Nah, ini tadi kalau digunakan 16 pin, 8 pin untuk data dan ada pin untuk power dan lain-lain di situ ya. Nah, karenanya kita menggunakan ini I2C LCD module adapter. Jadi ini sekarang harganya sudah murah ya. Kalau dulu harganya kalau tidak salah 100-an ribu ini, 90-an ribu. Tapi sekarang sudah murah. Mungkin 20 atau 25 ribu ya, kurang lebih seperempatnya lah harganya. Dan 16 pin yang tadi yang di LCD klasik ya istilahnya atau di LCD yang bawaan pabrik itu akan kita hubungkan ke 16 pin yang ada di modul sini. Dan nanti kita tinggal memprogramnya hanya menggunakan 4 pin ini. Efektifnya sih 2 pin, yang 2 pin yang lagi kan untuk keperluan ini coba saya tunjuk. 2 pin lagi kan untuk keperluan powernya. Jadi tidak mengganggu pin digitalnya, pin ground ini kemudian dan pin VCC yang plus 5 volt. Kemudian yang pin berikutnya ini SCL, serial clock nih ya. Kemudian SDA ini serial datanya. Ini yang nanti di Arduino Uno atau di Arduino pada umumnya itu punya nanti pin khusus untuk SCL dan SDA ini. Kita akan lihat dulu ya. Kita akan lihat perlahan. Oh ya, ini sumbernya sudah saya sebutkan. Nanti sih kalau penasaran foto-foto ini saya dapatkan dari mana itu bisa diakses di sumber yang saya sebutkan ya. Ya, kalau dilihat dari traffic di LMS atau di e-learning dan juga di YouTube gitu ya. Jadi tampaknya memang tidak diulangi atau ditonton lagi oleh rekan-rekan mahasiswa. Mungkin karena memang sibuk dengan mata kuliah yang lain ya. Atau sibuk dengan tugas yang lain. Sehingga materi yang saya sudah unggah, saya sudah upload ke LMS ataupun videonya ke YouTube itu tidak ditonton lagi. Ya mungkin nanti kalau pas ada tugas nanti nonton lagi gitu ya. Kalau tidak perlu, tidak ditonton. Tapi tidak apa-apa. Nah, ini tadi. Sekarang kita lihat jumlah pin yang digunakan tidak lagi ada 8 atau bahkan 16 tadi ya. Jadi tinggal 4 pin saja. Efektifnya sebenarnya 2 ya. Saya tadi sampaikan SCA dan SDA. SCL dan SDA. Data dan clocknya. Jadi tinggal 2 pin itu. Kemudian power dan ground, power plus dan ground. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau dulu tadi sudah saya perlihatkan sekilas ya untuk menampilkan tulisan pemrok robotikanya. Ini ada di robot yang dulu, yang di semester lalu. Sementara tidak kita gunakan, saya masih simpan itu. Nah,
Mungkin masih ingat ini ya, di setiap I square C, ya, nah, di bacanya I square C. I square itu maksudnya I2C, itu dibacanya I square, itu bukan I to C ya, I to C itu bukan salah membacanya seperti itu. Atau I2C itu bukan seperti itu ya cara membacanya, tapi cara membacanya adalah I square C bahasa Inggrisnya seperti itu. Saya dulu sempat diketawakan juga oleh dosen saya. Gimana tadi bacanya katanya? I to C saya bilang, salah apa katanya. Yang benar itu I square C, oh ya sudah. Nah ini contoh alamatnya adalah 0x27 ya. Nanti kita lihat ini seperti apa cara mendapatkan alamat ini. Karena setiap modul ini itu punya alamat sendiri-sendiri nanti. Jadi dia sudah disetting di chipnya ini untuk punya alamat sendiri-sendiri. Nah, jadi tapi saya tidak tahu ya, bisa jadi ada nanti alamat modul I2C ini yang sama. Nah, karenanya untuk kita tahu persis di alamatnya ada di mana, karena dia kan komunikasinya serial, dan untuk bisa diprogram itu kita tahu harus tahu alamatnya. Karena nanti dia bisa dihubungkan secara paralel di port di Arduino Uno-nya ya. Nah, kita lihat dulu di robot kita yang kemarin. Kita menggunakan sensor shield yang versi 5. Ini adalah yang terpasang di sini. Ini yang saya tunjuk sekarang. Ini adalah sensor shield-nya. Nah, ini sensor shield-nya. Jadi di Arduino Uno yang kemarin kita gunakan itu kita pasangi di atasnya sensor shield. Ini kemarin gunanya untuk membuat mudah kita dalam menghubungkan modul Arduino Uno ini ke perangkat lainnya. Selain itu karena memang ini sudah bawaan dari paket robot yang kita beli kemarin ya. Jadi di sini ada konektor-konektor yang sudah disediakan. Karena kalau menggunakan konektor yang terpasang secara default di Arduino Uno-nya itu kadang-kadang kita kekurangan pin untuk ground, kekurangan pin untuk positif atau PCC-nya, dan termasuk juga tidak dipisahkannya pin untuk I2C. Ini yang saya tunjuk sekarang, ini adalah pin untuk I2C. Jadi ada 4 pin yang sudah dipisahkan dari pin-pin yang lain. Jadi SCA, SDL, PCC, dan ground-nya. Karena sebenarnya SCA dan SCL itu menggunakan analog pin ya. Nanti kita lihat dulu apakah nanti mengganggu pin untuk motornya, karena saya lihat memang dia menggunakan analog pin juga. Bentar, saya lupa dia ada analog pin mana. Nah, kalau kita perbesar tampilan dari R2C modul ini, maka pinnya itu kurang lebih posisinya seperti ini ya, seperti tampilan di gambar ini. Maka pin SCL, SDA, kemudian ground dan PCC itu ada di situ ya. Kalau di PCB-nya tertulis SCL, kemudian SDA, kemudian ini ada minus, kemudian ada plus. Nah, kalau diterjemahkan dalam tulisan detailnya, maka di sini ada tulisan A4 itu analog 4, kemudian A5 itu pin analog 5, kemudian ground dan PCC. Jadi SCL itu ada di pin analog 5 dan SDA itu ada di pin analog 4. Nanti kita lihat apakah mengganggu apa tidak dari proses pemberian data ke driver motor dan juga ke LCD ini ya. Nanti kalau terganggu biasanya ada salah satu yang terkalahkan atau dikalahkan. Baik, kita lihat lagi. Untuk tahu alamatnya tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, maka kita perlu melakukan scanning ya. Jadi saya dulu juga sempat bingung, wah ini kok tidak mau muncul tampilannya ya, padahal sudah sesuai dengan petunjuknya, memprogramnya seperti ini. Kalau untuk tampilan baris 1, codingnya programnya seperti ini. Tapi pada saat dijalankan, di running, dia tidak ada error, tapi tidak tampil. Ternyata kita perlu tahu alamatnya itu alamat I2C modulnya itu berapa. Nah, caranya adalah dengan mendownload program dulu, ada namanya I2C Scanner on Arduino ya. Jadi nanti di Google itu cari nanti namanya I2C Scanner. Nanti ada program Arduino yang kita bisa download, kita bisa jalankan, kemudian kita bisa lihat.
pada saat dia dijalankan sudah diupload gitu ya ke apa namanya ke Arduino Uno-nya, kemudian kita jalankan, tapi kita tidak tahu kalau tidak menekan ini atau menjalankan serial monitornya ya, karena dia ada di serial monitor, kebetulan punya saya ada di COM 3 ya, ada di COM 3. Nah, kita jalankan serial monitornya di sini, dan di situ dia muncul tampilan I2C scanner scanning, dan dia menemukan I2C device pada alamat 0x27 atau 0x27 ini ya. Nah, alamat inilah yang kita gunakan nanti untuk memprogram si LCD modul I2C ini. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan I2C modul sih tidak masalah, langsung saja gitu ya. Tidak perlu di scanning-scanning. Nah, karena kita menggunakan modul ini yang tadi gunanya untuk mengurangi penggunaan pin ya, tadinya 16 pin menjadi 4 pin, seperempatnya paling tidak yang dikurangi ya. Yang digunakan hanya seperempatnya saja. Jadi 3/4-nya kita buang. Bukan dibuang dalam artian tidak dipakai ya, dipakai tapi sudah disingkat atau di zip istilahnya oleh si I2C modulnya. Nah, jadi alamat ini yang perlu kita ingat ya. Nah, kalau nanti yang terhubung ke si Arduino Uno-nya adalah lebih dari satu I2C modul, maka nanti di sini pun dia akan menemukan alamat yang lain, 0x27 atau 0x27 ini, dan alamat yang lain ya. Nah, kemudian tidak cukup sampai di situ, ternyata sudah di scanning. Kemudian kita juga tidak bisa langsung memprogram kalau kita tidak punya library-nya. Nah, ini yang penting biasanya, karena pada saat kita tidak bisa memprogram ada pesan error, biasanya pesan errornya menunjukkan bahwa Arduino tidak menemukan library-nya atau programnya tidak menemukan library. Ini maka kita perlu juga mendownload ini ya, library-nya. Tinggal diketik saja LCD I2C gitu, library, nanti kurang lebih muncul seperti ini ya, salah satu website-nya. Rasanya sudah saya, nah ini saya sumbernya sudah saya sebutkan di situ, sudah saya sertakan biar tidak sulit lagi mencarinya, tinggal di copy saja kemudian dicari. Nah, tinggal di download ya salah satu dari dua ini, tapi yang terbaru ini adalah yang 2015 bulan 11 tanggal 29 ya, jadi sudah berapa tahun ya, 5 tahunan yang lalu ya ini. Nah, tinggal di download, kemudian bingung lagi kan pada saat sudah di-download terus diapakan ini. Nah, caranya adalah kita mengopikannya ke folder library-nya. Itu ada di, kalau di saya kebetulan sudah saya install ini Arduino-nya di program files x86, kemudian di situ ada folder Arduino di C ya, biasanya di C. Kalau misalkan ada yang menginstalasi Arduino-nya di drive yang lain, itu tolong dicari ada di mana. Nah, kalau di sini di C, kemudian program files x86, kemudian Arduino, kemudian libraries. Setelah diklik libraries-nya, baru yang tadi kita pastekan di sini ya. Jadi misalkan di download-nya ada di folder download, copy, paste sini, kemudian diekstrak. Karena tadi bentuknya kalau tidak salah zip. Nah, setelah diekstrak, baru dia akan membuat folder baru. Nah, kalau tadi di zip, di situ tulisannya akan ada tulisan liquid crystal underscore I2C underscore 1.12 ya. Nah, untuk tidak panjang-panjang, itu saya kurangi atau kita kurangi di sini. Jadi saya ubah namanya liquid crystal underscore I2C itu aja. Yang versinya tidak perlu dimasukkan ya. Jadi tadi foldernya kita ubah atau di rename ya. Nah, kemudian bagaimana memprogram? Ini karena kita bahasa pemrograman atau pemrograman robotika, jadi otomatis yang ditanyakan itu bagaimana programnya ya. Nah, yang pertama karena kita masih menggunakan servo, walaupun pada saat ini nanti demonya servonya tidak saya jalankan dulu. Yang baru berikutnya adalah liquid crystal header-nya yang tadi ya. Jadi, oh ya, kalau ini bawaannya Arduino sudah ada, mohon maaf. Yang belum ada adalah ini, wire, kemudian ini. Liquid crystal underscore I2C.h. Ini yang tadi. Makanya ini saya tuliskan
tanggalnya 23 November kemarin sudah ya. Hari ini tanggal 24 November. Jadi ada 1, 2, 3 yang baru ya. Ini liquid kristalnya, kemudian wire-nya ini untuk keperluan I2C-nya. Jadi kalau kita menggunakan komunikasi I2C atau I2C ini, itu kita perlu menginkludkan library yang berupa header-nya ini ya, wire.h. Karena kita menggunakan LCD I2C, maka kita juga perlu menyertakan liquid crystal underscore I2C.h. Yang ini ya, yang saya tunjuk. Nah, kemudian kita perlu mengeset ini juga variabelnya dan alamatnya. Maka tadi kita sebut di sini L2C. Liquid crystal underscore L2C. Ini spasi LCD. Nah, LCD-nya inilah yang variabel kita ya. Tipe datanya atau header yang kita gunakan adalah liquid crystal underscore L2C ini. Dan ini spasi kemudian LCD. LCD ini yang kita program. Nama variabelnya LCD. Kalau mau diganti bisa ya LCD-nya si apa namanya Surya misalkan atau LCD Siska atau LCD si Ramadhani misalkan ya boleh ganti di sini. Kemudian 0 kali 27 atau 0x27 ini adalah alamatnya tadi. Nah, yang ini adalah tampilan angka-angka dari default dari si Arduino ya. Nanti dicari tahu ya, saya tidak ingat persis apa maksudnya 20,4 ini. Oke, nanti kalau ada yang ingat bisa disampaikan. Nah, itu tadi proses penyertaan header dan juga inisialisasi untuk LCD-nya ya, variabel LCD dengan alamat 0 kali 27 tadi. Nah, kemudian ini saya kira sudah ya di sebelumnya, pertemuan sebelumnya ini kita melakukan inisialisasi sensor dan bukan sensor ini servo ya. Servo, kemudian my servo. Tadi servonya juga sudah kita include-kan di awal atau di atas. Kemudian ini adalah untuk posisinya. Dan berikutnya ini echo pin. Ini untuk keperluan sentro ultrasonic ya. Kita menggunakan dua pin kemarin. Pin 10 dan pin 11. Long, ini adalah tipe data long integer. Variabelnya adalah durasi atau duration. Kemudian tipe data integer untuk variabel distance atau jarak. Kemudian ini keperluan pin driver motor ya. Kita setting di sini in A1, in A2, in B1, in B2, enable A dan enable B. Masing-masing pinnya sudah ada di sana. Kemudian ini untuk kecepatan kiri dan kanan. Ini kalau kita menggunakan kecepatan kanan kiri. Kemudian kalau kita menggunakan kemarin modul, bukan modul, prosedur. Kecepatan atur itu yang maju, maka kita nanti akan menggunakan kecepatan kanan atur dan kecepatan kiri atur. Ini variabel yang kita gunakan untuk nanti memberikan nilai PWM bagi motor kanan dan motor kiri ya. Nah, ini kemarin jarak, tapi sementara di hari ini jaraknya tidak kita apa namanya gunakan sesuai rule yang kemarin, jadi jaraknya hanya mengukur jarak biasa saja dulu. Untuk keperluan ngetes LCD-nya ya. Nah, kemudian di void setup itu kita menyetting di sini my servo ini adalah tadi variabel my servo yang sudah terhubung ke servo header. Kemudian ini terhubung kemana attach di pin 12 ya. Kemudian my servo-nya di right. Ini untuk pertama kali dijalankan dia akan memerintahkan si servo itu berada pada posisi di tengah-tengah ya, 90 derajat kalau bahasa programnya. Nah, kemudian untuk ini adalah driver L298 ya. Lalu tadi kan kita menginisialisasi nomor pinnya, sekarang modenya. Jadi in A1 sampai enable A, enable B itu semuanya adalah sebagai output. Nanti ada kalanya dia sebagai input ya. Tapi pada saat ini untuk in A1, in B1 sampai enable A, enable B itu semuanya sebagai output. Jadi karena tadi kan disetting pin berapa tadi ya, 3 sampai berapa itu untuk keperluan output ke driver motor ya. Kemudian ini untuk keperluan sensor ultrasonik ya, pin mode-nya juga sama seperti tadi pin untuk keperluan driver motor, kita juga perlu inisialisasi dia mode pinnya sebagai apa. Nah, satu sebagai output nih ya untuk triggernya, kemudian echo pinnya karena dia akan menangkap
pantulan sinyal ultrasonik, maka kita setting dia sebagai input di situ. Nah, untuk serial komunikasinya ini, komunikasi serial antara PC dan atau laptop ke Arduino untuk nanti kita melihat apa tadi namanya SQRC itu ya. Salah satunya menggunakan jalur ini itu di set dalam kecepatan 9600 bit per second. Jadi jangan bayangkan kecepatannya ini ya. Apa namanya? Wi-Fi misalkan 100 megabit. Kalau ini hanya 9600 bit saja tanpa kilobit, tanpa megabit atau tanpa gigabit di embel-embel satuannya. Jadi baru 9600 bit saja per second. Nah, itu sudah cukup cepat ya. Nah, ini tampilannya kalau kita melihat nanti di serial monitornya. Tapi kalau misalkan kita menjalankan tidak melihat ini juga tidak apa-apa. Ini sekedar ngetes dan mengecek apakah program kita itu sudah jalan atau sudah terunggah dengan benar gitu ya. Tadi di serial monitornya ditulisi tes ultrasonic sensor. Ini kalau yang kemarin ya. Tapi kalau misalkan nanti mau diubah, ini belum saya ubah nih. Makanya masih yang lama itu. Waktu kita mengetes sensor ultrasoniknya. Kemudian yang baru hari ini adalah sebenarnya bukan baru belajar ya, karena di pertemuan mata kuliah mikrokontrol juga sudah sempat disinggung ini untuk keperluan LCD ini. Jadi kita ulang saja silanya, tapi saya tanggali, maksudnya tanggal 24 November itu karena di program yang di pertemuan yang lalu saya tambahi untuk membedakannya dengan file sebelumnya ya. Kemudian di sini kita setting LCD initialize the LCD ya, menginisialisasi LCD-nya. Kemudian kita perlu nyalakan backlight ya. Apa namanya? LCD-nya nanti kan muncul berwarna biru kalau tidak salah. Kemudian ini kita posisikan set cursor-nya si LCD 0 yang paling kiri yang saya tunjuk ini adalah kolom paling kiri. Jadi kolom ke 0 dia ada 16, berarti kolomnya ada 0 sampai 15 ya. Jadi nanti kalau kita setting di sini 10, maka dia akan berada pada kolom ke 10. Kalau sekarang kita setting kolom 0, maka dia berada pada posisi paling kiri. Dan seterusnya sampai ke kanan 0 sampai 15. Jadi ada 16 kolom atau 16 karakter yang bisa ditampilkan ya. Nah, ini pada saat pertama kalian nanti dijalankan, di baris pertama akan ada tulisan kuliah daring. Kemudian di baris kedua nih ya. Oh ya, ini angka yang tadi kan sebelah kiri adalah untuk kolomnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah barisnya. Baris ke 0 itu baris paling atas, baris ke 1 itu baris yang bawah. Karena ada dua baris, jadi 0 dan 1 saja. Nah, di baris kedua ini ditampilkan tulisan pemprok robotika. Nanti kita lihat ya. Ini di delay selama 2 detik dulu untuk tidak langsung dihapus. Jadi karena kan ini nanti pada saat dicoba pertama kali tadi atau kemarin saya coba itu untuk menampilkan jarak dulu. Jadi ada dua nanti program utama di sini. Yang pertama untuk menampilkan jarak dulu, kemudian baru mengukur jarak sambil menjalankan motornya ya. Jadi kalau misalkan nanti motor kanan maju, motor kanan maju. Pada saat yang itu sedang menggerakkan motornya maju, maka maju. Dan pada saat dia menjalankan prosedur untuk menggerakkan motor untuk berbelok kanan, belok kanan. Nanti kita lihat. Kemudian setelah 2 detik itu di-clear. Di-clear itu artinya dihapus gitu ya tulisannya yang ada di LCD itu, baik di baris pertama ataupun baris kedua. Dihapus dua-duanya. Kemudian ini prosedur baca jarak, saya tidak perlu ulangi secara detail, silahkan dibaca lagi atau diulangi lagi materi sebelumnya. Dan kalau malas membaca, sudah tonton saja yang ada di YouTube, itu materi dan kaitannya dengan baca jarak ini ya. Tampilannya nanti dalam, ini kalau yang ini ya, yang prosedur ini tampilan sentimeternya di serial monitor. Nah, karenanya nanti akan kita tampilkan lagi di sininya ya, di apa namanya di LCD. Nah, ini untuk maju atur mata maju atur ini maksudnya maju dengan kita bisa atur berapa nilai PWM-nya ya. Jadi kalau di sebelumnya kan majunya itu sudah kita tentukan nilai PWM kanan kirinya. Kalau ini nanti kita bisa setting parameternya untuk majunya itu apakah
100 RPM untuk kanan ataukah nanti 120 untuk kanan kirinya ataukah nanti nilai yang lainnya. Ini untuk maju atur. Nah, yang saya tambahkan atau kita tambahkan setelah kita memerintahkan ini untuk bergerak maju nanti ya dengan input A1, A2 dan seterusnya di situ. Kita akan beri keterangan nanti di LCD bahwa kita sedang ngapain. Nah, di situ kita akan setting di tampilan LCD-nya. Ini saya menghapusnya secara manual, jadi saya berikan 16 karakter di sini LCD print, kemudian karakter kosong itu untuk menghapus tampilan sebelumnya. Karena kalau saya pakai LCD clear itu nanti dua-duanya terhapus. Karena saya ingin menghapus yang bagian atasnya saja, ini saya beri perintah LCD print dengan space 16 karakter sih atau 16 spasi. Nah, jadi saya tekan spasinya 6 kali dalam tanda kutip 2 ini, kemudian itu akan menghapus saya tampilan di baris pertama. Kemudian baru saya beri tulisan lagi maju di situ. Nah, karena nanti kan kalau misalkan kita beli tulisan belok kanan, maka nanti kanannya itu akan tertinggal. Mungkin beloknya akan tertindih oleh tulisan maju kalau sebelumnya tulisannya belok kanan ya. Nah, untuk menghindari itu dan biar tidak tergabung dengan tulisan-tulisan sebelumnya, maka kita perlu hapus di sini ini yang saya tunjuk ini. Nah, jadi ini 4 baris kode program yang nanti untuk menambahkan atau ditambahkan di prosedur maju atur. Nanti di setiap prosedur yang lain juga akan kita tambahkan ya. Misalkan di prosedur mundur ini ada perintah untuk sudah menggerakkan motornya ya dan juga kecepatannya di situ. Tapi kalau ini kecepatannya fix, kita tidak kita buat dulu parameter untuk kecepatan PWM kanan dan kirinya. Sama seperti tadi, ini menghapus tampilan sebelumnya di baris yang pertama itu, kemudian baru kita beri tulisan mundur. Jadi kalau tadi maju, kemudian mundur, sebenarnya kalau dari maju ke mundur sih tidak masalah, ketutup mundur. Tapi kalau dari mundur ke maju, maka akan nanti tertinggal tulisan UR di belakangnya itu. Karena maju itu kan hanya 4 huruf, M-A-J-U. Berarti hanya menutup M-U-N-D. Sedangkan UR-nya itu akan nanti tetap tidak terhapus. Nah, untuk itu bisa terhapus, karenanya tadi di sini kita beri spasi ya. Nanti kita lihat saja hasilnya ya. Kemudian untuk berhenti juga, ini ada 4 baris yang sama. Ini, mohon maaf, tulisan sebelumnya ini tekan ke bawah ya. Harusnya ada di sini. Harusnya saya kecilkan biar tidak muncul. Tapi nanti pada saat ini di copy paste ke Arduino juga akan sebenarnya hilang. Nah, kalau misalkan ternyata sebelumnya ini, kata sebelumnya ini ya, muncul di Arduino-nya, Arduino IDE-nya, maka itu harus di backspace untuk bisa naik ke atas ini, menghapus tampilan sebelumnya. Karena kalau tidak nanti ada pesan error di situ. Ini untuk belok kanan, mirip dengan yang tadi, kita hapus saja tulisan di baris pertama itu setelah dia nanti berbelok ke kanan ya, baru kita tampilkan tulisan belok kanan. Begitu juga yang belok kiri di sini. Sama. Tinggal dihapus di baris pertama itu tulisannya belok kiri. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya hapus baris pertama saja, baris keduanya tidak? Baris keduanya itu nanti kita gunakan untuk menampilkan jarak yang terukur oleh senter ultrasonik. Karenanya baris pertama saja yang kita ubah-ubah atau diubah-ubah di program sini untuk diganti-ganti tampilannya belok kanan, belok kiri, maju, mundur gitu ya, atau stop atau berhenti. Nah ini tadi program untuk utama untuk mengukur jaraknya dulu ya. Jadi sebelum kita menjalankan motornya, ini program utamanya saya sudah cobakan untuk ini baca jarak dulu. Jadi setelah dipanggil prosedur baca jaraknya ini tadi di program utamanya atau the void loop-nya. Kemudian kita akan tampilkan. Nah, yang pertama di sini kita nge-set tampilannya itu di baris pertama dulu dan kita tulis jarak terdeteksi. Kemudian baru kita pindah ke baris kedua. Nah, ini juga sebenarnya untuk menghilangkan tampilan di baris kedua karena nanti kalau ada tampilan jarak misalkan 7 8 gitu sampai 9. Kemudian kalau misalkan jaraknya 10 kan berarti sudah ada dua angka. Nah, kalau misalkan tidak kita hapus tadi misalkan
15, kemudian dia akan mendeteksi angka jarak 7 cm, maka 5-nya tadi akan tertinggal, satunya aja yang tertinggi oleh jarak 7 cm-nya. Karenanya untuk menghindari itu, ini juga saya beri spasi 3 spasi di sini. Mungkin tampilan di sini tidak seperti 3 spasi ya, tampilannya mungkin sekitar 1 atau 2 spasi. Tapi seingat saya ini sudah 3 spasi saya hapus. Jadi sebelum ditampilkan kita hapus dulu, baru kita set lagi di baris yang sama, baru kita tampilkan. Ini adalah distance-nya. Jadi dari prosedur jarak itu kan ada variabel namanya distance atau jarak. Nah itu yang langsung kita masukkan di sini. Tidak di dalam tanda kutip 2 ya. Jadi dia tidak di dalam tanda kutip 2 karena yang kita tampilkan adalah variabel, bukan karakternya ya. Kalau kita tulis dalam tanda kutip, dalam tanda kutip 2 itu distance, maka nanti yang tampil adalah tulisan distance-nya, bukan jarak yang di atau terukur oleh si prosedur baca jarak tadi. Nah, kemudian setelahnya, jadi kalau tadi misalkan jaraknya ada 2 karakter, misalkan yang 15 misalkan, maka setelahnya itu akan kita sertai dengan tulisan cm ini, sentimeter. Jadi kita masih di posisi baris kedua, kemudian kita tampilkan cm. Jadi kalau misalkan nanti 100, maka dia akan 100 cm gitu, langsung di sebelahnya. Tapi kalau misalkan nanti hanya 5 cm misalkan yang terukur, maka 5 langsung cm sentimeter ya. Nah, karena tadi kita sudah hapus di sini tampilan di sebelumnya. Jadi sebelum kita menampilkan yang baru, kita hapus dulu. Kadang-kadang hal-hal sepele seperti ini juga bikin frustasi juga ya. Kalau misalkan pas kita menjalankan robotnya, ini kok tampilannya tumpang tindih gitu. Jadi ada tampilan sebelumnya juga masih muncul di situ. Nah, caranya adalah kita harus menghapus dulu tampilan sebelumnya untuk kita baru berikan tampilan yang atau karakter yang baru. Nah, coba kita lihat ini tampilannya sebentar. Saya ini dulu. Kita lihat ya. Ini jarak deteksinya 39 cm. Saya ubah anunya, posisinya sekarang 14 cm. Nah, ini dia. Ini tadi pada saat dia 9 itu kan dia kan bergeser atau cm-nya. Nah, lihat lagi. 11, saya majukan lagi, nah 9, 10, 8. Nah, kalau tidak di-clear tadi, maka karakter yang sudah tampil sebelumnya itu tidak akan hilang gitu. Jadi harus di ini 8 cm. Coba ini saya ubah lagi tidak posisinya. Nah, kita lihat. Nah, ini posisinya saya ubah lagi. Biar jaraknya terubah lagi di situ atau berubah lagi. Sekarang jaraknya 37 38 ya, 38 cm itu. Ada tembok di depan saya itu. Nah, ini contoh tampilan pada saat kita tadi menggunakan atau memprogramnya di void loop-nya tadi, program utamanya itu untuk keperluan membaca jarak ya. Sekarang kita lihat yang menjalankan motornya. Kita masih punya waktu 4 atau 6 menit lagi ya. Bentar, masih ada waktu. Nah, di void loop-nya sekarang kita lihat baca jarak, kemudian di maju atur. Jadi kalau tadi kan prosedur maju atur itu kita bisa setting berapa PWM-nya, kita setting di situ 120 untuk motor kiri dan motor kanan juga 120. Baru kita delay selama 2 detik. Jadi dia dijalankan selama 2 detik untuk motornya itu. Jadi posisinya kanan searah jarum jam dan kiri berlawanan jarum jam atau maju ya, nanti posisinya maju. Selama 2 detik, setelah 2 detik dia kita hentikan selama 1 detik ya kalau tidak salah di sini. Bentar. Kelindung nih. Oh iya, 1 detik. Nah, berikutnya setelah kita jalankan dia maju, baru kita minta dia belok kanan. Jadi belok kanan selama 2 detik, kemudian berhenti lagi selama 1 detik ya. Baru belok kiri selama 2 detik, berhenti lagi selama 1 detik. Kemudian mundur selama 2 detik dan berhenti selama 1 detik. Alhamdulillah. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini belum saya hidupkan. Nah, sekarang sudah itu hidup. Nah, ini tampilan pertama kali ya, kuliah daring robotika.
Sekarang itu maju, berhenti, 1 detik, belok kanan, berhenti lagi. Jarak di depannya sekitar 56 cm. Nah, ini maju, berhenti, belok kanan, kemudian berhenti, belok kiri. Jaraknya 40 cm. Ini saya tidak dijalankan dulu, nah jaraknya yang terdeteksi kurang lebih 35 cm. Maaf kalau goyang-goyang karena handphonenya saya pegang satu tangan kanan, kemudian robotnya saya pegang tangan kiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Itu dia hasil running programnya ya. Silakan mungkin ada kawan yang atau materi yang belum terasa jelas, silakan ditanyakan untuk kita diskusikan. Silakan mungkin Surya atau yang lain. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Assalamualaikum, silakan, silakan. Ini siapa nih? Siska ya? Anissa. Pak Anissa, silakan. Itu kan Pak, ada, tadi ada programnya yang menggunakan serpu kah? Itu serpunya di program di mananya? Oh iya, tadi saya katakan itu masih program yang sebelumnya di pertemuan yang lalu ya. Tapi memang di pertemuan ini saya belum jalankan secara apa namanya semuanya. Jadi baru pada saat di point setup-nya tadi, baru disetting di posisi 90 derajat. Tapi belum dijalankan untuk mendeteksi apa namanya posisi kanan dan kiri dari robotnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita buat dia berpaling ke kanan dan berpaling ke kiri gitu kan. Tapi di sini memang belum dimasukkan. Jadi saya belum sempat program lengkap itu, jadi kalau saya masukkan itu tampaknya waktunya tidak cukup tadi. Jadi sudah saya hitung, slide saya itu kurang lebih 30-an slide ya, untuk waktu presentasi kurang lebih 50 menit ini. Jadi mohon maaf untuk SharePoint-nya belum ada di program utamanya. Kira-kira demikian ya, Anissa. Sudah cukup jelas kira-kira? Iya Pak, sudah jelas. Oke. Jadi sekali lagi saya ulangi, memang tidak atau belum dimasukkan untuk program servo yang seperti sebelumnya ya, belok kanan, belok kiri, apa namanya, tengok kanan, tengok kiri itu. Nanti kan kita coba lanjutkan lagi. Saya belum sempat apa namanya masukkan programnya untuk juga didemokan lagi. Kira-kira demikian, ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup dulu ya. Karena ini sudah jam, tadi kita mulai jam 8:01 kalau tidak salah. Sekarang jam 8:51 ya. Kurang lebih. Jadi sudah ada kawan yang pagi-pagi juga sudah muncul. Dia lebih dulu dari saya login ke Zoom meetingnya ya. Baik, terima kasih sudah hadir, sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat di pertemuan berikutnya. Kita bisa bertemu lagi. Ini sudah pertemuan ke-12. Ingat, pertemuan kita tinggal 3 kali kalau tidak salah ya. Jadi saya juga mohon maaf untuk belum bisa mengumumkan apa namanya si UTS-nya. Mudah-mudahan nanti secepatnya sudah saya bisa umumkan. Karena kami juga di deadline tanggal 30 November itu sudah harus masuk nilai UTS-nya ke Prodi. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai dan saya bisa umumkan. Sekali lagi ini nanti materinya saya unggah ke LMS atau ke e-learning, nanti videonya saya unggah lagi ke YouTube untuk bisa ditonton ulang gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang ingin belajar lebih detail lagi, nanti silakan ditonton ya. Baik, terima kasih dulu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.